Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke TV PSS Syafie Semak Kajang. Pada hari ini kami akan berkongsikan tentang amalan gaya hidup sihat. Sebagai pelajar, amalan gaya hidup sihat ini perlu dititikberatkan agar pelajar kekal aktif dan fokus di dalam kelas. Jadi, apa kata kita teruskan dengan sesi temu ramah sama pelajar Semak Kajang yang kekal yang sangat aktif? Jom. Maaf ganggu lah. Saya nak tanya sedikit soalan. Boleh tak awak ceritakan sedikit tentang amalan gaya hidup sihat yang awak sentiasa lakukan? Nak bercerita. Kalau nak bercerita susah sikit lah. Tapi tak apa, saya akan tunjukkan macam mana kehidupan saya seharian di sekolah bahasa orang penuh. Jom kita saksikan. Baiklah, bagi pemakanan pula, kami di Sekolah Bahasa Ramah Penuh ini, kami telah memakan makanan yang telah disediakan oleh pihak DM dan juga pihak sekolah, yang mana makanan ini telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri yang cukup bagi pelajar dan juga yang amat sihat. Contohnya, mereka menyediakan makanan yang bergizi seimbang. Contohnya, mereka mengandungi suku-suku separuh, iaitu suku protein, suku karbohidrat dan juga separuh sayur-sayuran dan juga vitamin. Jadi, itulah makanan kami seharian di Sekolah Bahasa Ramah Penuh. Baiklah, jadi apa yang kalian baru saja tengok sebentar tadi, saya baru saja selesai belajar bersama rakan-rakan saya. Jadi, mari saya kaitkan dengan gaya hidup sihat dan juga pembelajaran kita sebagai seorang murid. Jadi, apabila kita mengamalkan gaya hidup sihat, justru ianya akan dapat meningkatkan daya fokus kita di dalam kelas. Jadi, sebarang masalah seperti tidur di dalam kelas, kurang fokus di dalam kelas dapat dielakkan. Dan seterusnya, kita punya pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan juga akan menjadi lebih berkesan, dan kita mampu memahami pelajaran dengan lebih mendalam dan juga lebih bagus. Jadi terima kasih saudara Lais atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Jadi sebelum kita akhiri sesi temu bual ini, ada sedikit pesanan ataupun nasihat kepada masyarakat di luar sana? Baiklah, saya ada pesanan ringkas saja. Jadi kepada golongan remaja, jaga kesihatan yang diberikan olehnya kepada kita. Sebab kenapa? Dengan nikmat sihat ini, kita boleh buat semua benda yang kita nak. Bukan saja buat benda yang kita nak, kita juga boleh berbakti kepada orang lain. Jangan tunggu sampai kita sakit baru kita menyesal sebab tak jaga kesihatan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan jangan sampai nasi sudah menjadi bubur. Sekian, itu sahaja dari saya. Baik, terima kasih saudara Lais atas penyampaian yang sangat menarik sebentar tadi. Jadi itu saja daripada kami dan itu saja untuk video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.